Oknum polisi personel Polda Sumatera Utara menganiaya sang istri. Akibatnya korban melaporkan kejadian tersebut ke Mapolda Sumatera Utara untuk mendapatkan keadilan. Beginilah suasana tarik-menarik antara Dian Meta Sihombing dengan Bribka Berlin Sinaga yang menarik anak mereka beberapa waktu lalu di Deli Serdang, Sumatera Utara. Tak hanya hal itu, Meta yang merupakan istri Bribka Berlin terekam CCTV mendapat perlakuan kasar oleh pelaku. Dengan kondisi memakai handuk, Bribka Berlin Sinaga menganiaya korban, disaksikan kedua anaknya yang masih berusia 6 dan 3 tahun. Dalam rekaman kamera pengawas, berulang kali Bribka Berlin menghantam bagian kepala dan mendorong sang istri hingga terjatuh di kursi sofa ruang tengah. Akibat perlakuannya, korban mengalami lebam pada bagian wajah, tangan, dan juga kepala. Bukan hal baru, peristiwa penganiayaan yang dialami korban. Terhitung sejak awal pernikahan sejak tahun 2016 lalu, korban selalu mendapati perlakuan kasar dari pelaku hanya karena hal sepele.